selamat malam teman-teman Stockbit. Selamat datang kepada acara Emiten Talk dengan yang hari ini kita udah ngundang Bank Mandiri atau yang biasa kita kenal dengan ticker BMRI. Nah, ini adalah acara keempat atau yang terakhir dari rangkaian Emiten Talk Banking Series yang kita adakan di Stockbit. Nah, jadi sebenarnya sebelumnya kan kita udah berbincang sama beberapa bank lain. Dan yang keempat ini kita undang Bank Mandiri untuk ngeba untuk ngebagiin update Soal strategi dan juga kan kemarin mereka baru melaporkan laporan keuangannya dengan performa yang cukup baik ya. Nah, um, untuk event hari ini seperti biasa akan dipandu oleh dua orang dari Stockbit, yaitu saya, Vivi, uh, dan juga akan ada Anto, uh, salah satu analis dari Stockbit. Dan uh, mungkin kita bisa mulai aja kali atau silahkan untuk kenalan dan kasih background sedikit soal event hari ini. Iya, halo semuanya. Halo teman-teman Stockbitor, selamat malam. Perkenalkan, saya Anto sebagai analis di Stockbit. Uh, ngelajin dari KVV nih, mungkin kalau buat sobat Stockbitor yang belum tahu, kita ngadain ini karena sebelumnya kita udah rilis nih modul Banking 101 di Stockbit Academy. Jadi kalau modul Banking 101 itu adalah teori tentang cara menganalisis sektor bank, maka event ini adalah pengaplikasian dari analisis sektor bank tersebut. Nah, buat teman-teman yang baru tahu dan mau belajar, bisa akses modul Banking 101 di Stockbit Academy ya, itu free of charge atau gratis. Nah, lanjut lagi dengan acara malam hari ini, Emiten Talk Stockbit dengan Bank Mandiri. Dari Bank Mandiri telah hadir bersama kita, Pak Laurentius T. Seran, selaku Senior Vice President, Head of Investor Relation dari Bank Mandiri. Pak Laurentius inilah yang nanti akan jadi narasumber kita nih, sharing-sharing tentang performa Bank Mandiri, dan juga menjawab pertanyaan dari teman-teman Stockbitor semua kita akan mulai dengan 5 sampai 10 menit presentasi dari Pak Laurentius tentang Bank Mandiri, kemudian kita akan lanjut ke beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulin dari forum pendaftaran teman-teman semua. Dan kemudian kita akan lanjut buka sesi live Q&A dari YouTube Chat dan juga yang baru adalah teman-teman bisa Q&A di web Stockbit. Jadi bisa langsung tanya di web Stockbit ya melalui live streamnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mari kita sambut Pak Laurentius Taysaran. Ya, malam Lauren. Uh, thank you banget udah join uh, untuk sesi kita hari ini dengan Bank Mandiri. Mungkin buat teman-teman yang belum kenal, tadi kan udah sempat di introduce Anto ya, uh, Pak Lauren ini, SVP dan juga Head of Relation di Bank Mandiri. Dan juga uh, sebenarnya menarik, uh, Pak Lauren ini definitely punya knowledge yang banyak soal bank, karena sebelumnya juga udah punya experience yang lama banget sebagai analis di sektor bank ya, sebelum di Bank Mandiri ini. Jadi mungkin tanpa... Yeah. Iya, tanpa nunggu lama lagi boleh uh, saya kasih ke uh, Ren untuk share soal rumah diri. Baik, uh, terima kasih Vivi dan tim ya. Terima kasih juga buat the Stockbit sudah mengundang gitu. Jadi moga-moga um, diskusi hari ini bisa uh, menjadi uh, sesuatu yang fruitful gitu ya bagi teman-teman. Anggrahnya apa nih Stockbiters ya gitu. Um, dan uh, mungkin saya double check aja. Jadi saya akan Uh, memberikan uh, mungkin sekitar 10 menitan paparan gitu ya mengenai bank mandiri. Uh, saya yakin mungkin most of you sudah tahu uh, uh, bank mandiri itu uh, adalah um, bisnisnya itu apa. Kita akan terus secara detail saya akan jelaskan. Pemaparan juga mengenai pencapaian kita seperti apa tahun lalu gitu ya. Dan nanti kita bisa uh, melakukan sesi tanya jawab di mana diskusinya bisa lebih uh, fokus pada aspek-aspek atau area-area yang teman-teman ingin diskusikan gitu. Tapi sebelumnya saya mau double check Vivi apakah uh, share yang saya tunjukkan bisa kelihatan, uh, screen yang saya share bisa kelihatan? Bisa Sudah. ya? Jadi oke. Okay. Jadi mungkin sebelumnya, uh, sebelum saya ngomong mengenai paparan, satu hal dulu gitu ya yang saya ingin uh, tunjukkan gitu. Nah ini Uh, di sini uh, adalah tentunya sebagai uh, investor relation yang perlu saya perhatikan dengan sangat detail itu adalah performance dari harga saham saya gitu ya, harga saham kita semua gitu. Saya yakin mungkin beberapa dari teman-teman juga memiliki saham Bank Mandiri gitu. Uh, uh, nah, syukurnya adalah uh, tahun 2021. Jadi kalau teman-teman uh, melihat chart yang saya tunjukkan ini ya yang sebelah kiri atas itu menunjukkan uh, performa dari Bank Mandiri uh, apa namanya indeksnya gitu ya dari awal tahun 2021 sampai Desember jadi harga pembuka uh, harga penutupan Desember 2020 terhadap harga penutupan Desember 2021 gitu ya untuk benar-benar mendapatkan performancenya seperti apa sih tahun 2021 dari sisi sahamnya gitu uh, ini saya bandingkan dengan IHSG yang berwarna biru saya juga bandingkan dengan 10 bank yang secara asetnya besar gitu ya. Secara agregasi dan dibandingkan di sini tentunya saya tidak memasukkan bank-bank kecil gitu ya yang base asetnya adalah misalnya 5 triliun, 10 triliun gitu di dalamnya juga ada tentunya digital banks yang karena memang base-nya berbeda dan tidak comparable terhadap bank dengan bank seperti Mandiri yang asetnya 1.700 triliun gitu atau kurang lebih sekitar 11% dari GDP negara ini gitu kan. Nah, tapi ya syukurnya kita bisa melihat bahwa apa namanya performance dari Mandiri tahun lalu uh, walaupun uh, kondisinya itu sulit gitu ya uh, kami bisa uh, memberikan 11 uh, market value yang lebih besar dan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya dan itu uh, relatif lebih baik daripada Uh, beberapa daripada IHSG itself dan juga uh, apa namanya beberapa bank lainnya dan ini adalah hasil dari kinerja keuangan yang baik uh, kinerja investor yang baik uh, nah, kepercayaan investor yang meningkat mohon maaf dan juga uh, uh, saham itu selalu uh, uh, bicara mengenai ekspektasi setahun ke depan bagi beberapa orang atau bahkan ekspektasi lima tahun ke depan bagi investor-investor yang uh, jangka panjang dan Mandiri ini dari total free float kami yang adalah 40% itu lebih dari 37% itu adalah investor apa namanya institusi gitu. Dan dari investor institusi itu sangat besar jumlahnya dan dominan adalah investor asing gitu ya. Sehingga profilnya pun juga perlu kita ketahui bahwa investor asing itu horizonnya itu tipiknya jangka panjang sehingga tidak hanya kuartal tertentu yang mereka lihat kinerjanya seperti apa, tetapi yang mereka juga ingin tanyakan, oke okay, kuartal tersebut bagus, tapi saya ingin mengetahui strategi kamu untuk satu tahun ke depan, bahkan ada yang menanyakan lima tahun ke depan, gitu. Jadi ini adalah untuk memberikan gambaran ke teman-teman bahwa untuk bank seperti Bank Mandiri uh, yang ngedrive harga sahamnya itu bukan hanya short term misalnya performance tahun lalu, gitu misalnya, atau uh, tiga kuartal terakhir, gitu ya, gitu. Nah. Jadi, mungkin secara singkat, saya ingin menyampaikan, uh, apa namanya, performance kita tahun lalu seperti apa, buat teman-teman yang ingin uh, ketahui secara net profit. Ya, kalau kita lihat chart yang atas, uh, yang sebelah atas itu adalah seluruh uh, driver di sisi balance sheet dan juga PNL, gitu. Jadi paling kiri itu kita bisa lihat ya kalau saya mau saya kelihatannya di situ ya. Bisa kelihatan ada loan kita yang secara full year 2021 itu pertumbuhannya 9%. Kasa kita, dana murah kalau teman-teman yang mungkin mengikuti modulnya atau apapun itu ya bisa mengetahui bahwa cost of fund itu adalah driver dari uh, uh, apa namanya bank sehingga pertumbuhan kasa itu sangat penting karena dengan adanya kasa yang lebih besar artinya adalah Bank tersebut bisa beroperasi dengan biaya dana yang jauh lebih kecil gitu. Kasa itu kayak uh, apapun yang bukan tabungan deposito berjangka gitu. Kalau tabungan deposito berjangka kan pasti teman-teman maunya 5% bunganya 6%. Nah kalau kasa ini cukup 1% atau bahkan cukup 50 basis point. Kenapa? Karena nggak ada yang peduli mengenai bunganya. Karena orang menaruh duit di situ untuk transaksinya gitu. Uh, sehingga kasa kita ini tumbuh 20% dan ini angka yang menurut saya juga sangat baik sekali gitu ya. Nah, uh, kalau kita lihat ke paling kanan, di situ terlihat bahwa PATMI atau uh, PATMI yang singkat uh, singkatan dari profit after tax dan minority interest uh, umumnya orang juga mungkin mengetahui sebagai net profit aja gitu ya bahasa simpelnya itu full year 2021 tumbuh 66,8 dan kuartal 4 2021 secara Q on Q tumbuh 31% gitu dan uh, bagi teman-teman yang mungkin tahu sedikit detail mengenai how to analyze these net profits uh, uh, angka ini itu uh, pada saat kita announce itu beat ekspektasi dari konsensus gitu jadi ada sekitar 50 analis yang cover Bank Mandiri dan masing-masing itu memiliki estimasi net profitnya untuk Bank Mandiri gitu. Jadi salah satu driver. Nah ini juga buat teman-teman yang ingin kayak cari tahu gimana sih share price itu bisa naik turun. Salah satunya itu adalah kalau seandainya profit dari perusahaan tersebut itu lebih baik daripada apa yang dikatakan oleh sekian puluh analis, itu biasanya yang apa yang kita kita katakan beat expectation nah salah satu alasan kenapa tadi kalau bapak ibu dan teman-teman lihat share price kita baik itu karena memang kita beat expectation kurang lebih sekitar 10 persen tahun 2000 apa namanya 21 jadi misalnya konsensus expect-nya misalnya 10 rupiah net profit kita kita deliver 11 rupiah gitu dan itu uh, adalah sesuatu yang baik nah kalau teman-teman lihat di bawah apa saja driver-driver daripada uh, profit dari yang yang kita capai ini gitu ya yang pertama itu adalah kita lihat dari sisi top line-nya bank itu gampang analisanya paling gampang paling atas itu ada revenue revenue itu ada net interest income gitu ya yang fungsi dari interest expense dan interest income dan sebagainya jadi uh, yield itu memang under pressure jadi bunga yang diterima oleh bank itu memang uh, kondisinya lagi sedang sulit kenapa karena tidak banyak orang yang pengen ekspansi bisnis karena tidak banyak orang yang pengen ekspansi bisnis sehingga permintaan akan pinjamannya rendah. Kalau permintaan pinjamannya rendah, maka bank harus saling kompetisi satu sama lain untuk dapetin si orang itu buat minjem sama dia, yang artinya adalah apa bunganya itu rendah. Nah jadi teman-teman bisa lihat bagaimana yield atau bunga yang kita charge di pinjaman kita itu pelan masih masih under pressure gitu ya. Tetapi uh, 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 syukurnya adalah bahwasanya cost of funds kita juga bisa ikut turun. Dari sisi bunga yang kita terima dari pinjaman itu turun, tetapi biaya yang kita harus bayar ke para depositor-depositor kita juga turun gitu. Kenapa turun? Ya mungkin karena kita sudah launch Livin gitu. Bagi yang belum coba Livin mungkin harus download Livin tuh buat tahu biar tahu bagaimana uh, bagusnya gitu ya uh, aplikasi Livin. Kenapa itu penting? Karena artinya adalah kalau kita bisa memberikan fasilitas transaksi yang baik, aplikasi yang baik dan lain sebagainya, orang tidak akan begitu apa namanya komplain kalau bunganya itu nggak tinggi karena toh saya juga menaruh duit saya di situ untuk transaksinya nah itulah yang membuat bank mandiri mampu menurunkan biaya dananya atau cost of fund-nya, COF-nya ini dari 2,66 persen ke 1,5 persen di kuartal 4 2021. Nah, penurunan cost of funds yang bisa nge-match penurunan daripada yield dari sisi pinjaman lah yang membuat net interest margin kita dengan kata lain selisih dari keduanya ya, yield dan cost of fund, itu bisa stabil. Dan ini adalah angka yang cukup baik karena di kuartal 4 kita 5,18% yang artinya lebih baik daripada uh, 2020 punya level yang 5,1% gitu misalnya. Nah ada juga salah satu driver yang teman-teman perlu ketahui yang namanya adalah credit cost. Cost of credit ini adalah provisi yang dialokasikan oleh sebuah bank atas potensi kredit macet yang ada terhadap aset-asetnya ya obligasi dan lain sebagainya tapi dalam hal ini kita ngomonginnya pinjaman aja yang nggak ribet jadi kasarnya adalah kredit kos ini uh, kita ha, bank itu harus berpikir kira-kira dari 100 rupiah duit yang saya pinjemin ke ke ke, ke orang itu berapa yang bakal nggak bakal balik ya nah atas perkiraan tersebut kita perlu memprofisikan se sebuah cadangan gitu supaya kalau suatu saat itu terjadi nggak akan impact kita punya apa namanya kita punya PNL karena sudah kita provisikan gitu. Nah biaya provisi ini e, biasanya cenderung bergerak sesuai dengan jumlah daripada kredit macet yang dimiliki oleh sebuah bank. Semakin buruk kualitas dari asetnya, semakin tinggi probabilitas dari macetnya sebuah pinjaman atau sebuah kelompok peminjam, semakin tinggi jumlah kredit kos yang perlu dicadangkan oleh sebuah bank. Nah, penurunan ini mungkin secara singkat mohon maaf kalau saya tadi tadi ngomongnya agak teknis tapi supaya kita paham semua ya ini apa. Tapi penurunan ini dengan kata lain sebenarnya adalah bahwasanya tren daripada Bank Mandiri dari sisi kualitas asetnya. Karena pada akhirnya yang namanya yang namanya bisnis bank itu kan kita pinjamkan duit ya duitnya harus balik gitu ya. Jadi itu juga esensi yang sangat besar dalam hal uh, profitabilitas sebuah bank. Nah, jadi adanya NIM yang flat Cost to asset yang baik, profitability yang baik, cost of credit yang continuously declining, itu menyebabkan profit kita naik 66,8% lebih tinggi. Dan kalau kita translasikan itu atau terjemahkan itu ke dalam rasio, ya itu yang kita namakan dengan ROA atau return on asset kita juga naik. Nah, secara singkat mungkin kalau kita lihat gitu ya, uh, generally matrix nya itu bagus adanya. Saya tidak akan secara sangat detail menuju semua detail ini, tapi mungkin satu hal lagi yang ingin saya uh, sampaikan ke teman-teman itu adalah satu aspek yang sangat penting bagi sebuah sebuah bank yaitu adalah biaya dana tadi ya. Jadi kalau teman-teman uh, memikirkan bisnis itu kan simple, bisnis itu kan ada pendapatan, ada biaya. Nah, uh, pertanyaannya adalah biayanya ini isinya apa aja? Nah, untuk bank biaya itu isinya uh, tiga, gampang sebenarnya. Yang satu itu adalah biaya dana. Orang taruh deposito di kita, kita bayar berapa biaya dana. Yang kedua adalah saya harus gaji karyawan, sama habis itu bayarin uh, sewa buat naruh ATM tuh. Itu namanya opex. Yang ketiga adalah biaya kredit. Saya harus tebak kreditnya itu kira-kira berapa yang bakal macet, sehingga saya harus membiayakan itu, saya harus mencadangkan itu. Nah, teman-teman untuk bank yang namanya biaya dana, bayangin dari total biaya yang sebuah bank itu harus bayar dan keluarin dari kantongnya, yang namanya biaya dana, cost of fund, itu mungkin bisa 60% dari total biaya atau 70% dari total biaya. Itulah kenapa menjadi sangat penting kita bahas dan memahami apa itu cost of fund dan trennya seperti apa. Nah, driver daripada cost of fund itu diantaranya adalah kasar rasio. Kasar rasionya Bank Mandiri yang hari ini adalah 74 persen itu jauh lebih tinggi daripada rata-rata historisnya Bank Mandiri. Jadi kalau teman-teman lihat, di sini saya kasih chart rata-rata 3 tahun sebelum 2021, itu angkanya 66%. Nah, kasar ratio itu buat teman-teman yang belum belum tahu, itu dana murah. Ada deposito berjangka, ada tabungan yang teman-teman taruh di bank, nggak pedulilah tuh ada bunga atau kagak. gitu. Karena emang taruhnya di situ hanya buat hanya buat transaksi ataupun juga buat nabung juga, tetapi kalau ditanya kenapa lu naruhnya di Mandiri nggak di bank lain. Ya sekarang pertanyaannya uh, kalau di bank lain kalau bangkrut gimana? Misalnya, misalnya ya amit-amit gitu. Tetapi kenapa kok bank besar itu bisa memiliki uh, 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 apa sejumlah depositor yang memberikan dananya tanpa bunga yang tinggi karena memang ada faktor keamanan, uh, faktor kenyamanan ya kan dari dari si deposan tersebut. Nah, kasar ratio itu adalah dana-dana murah tersebut dari total Uh, dana pihak ketiga atau deposit uh, deposan itu berapa berapa persen bank mandiri kasar rasionya tujuh puluh persen itu adalah yang sangat tinggi sekali to give you perspective mungkin kita adalah yang kedua tertinggi kasar rasionya di indonesia and to give you perspective bank kecil misalnya uh, karena Kasa itu bukan sesuatu yang dengan mudahnya kita dapatkan. Gitu, harus ada sebuah franchise di balik sebaik di balik bagusnya sebuah kasar rasio. Gitu, karena uh, apakah teman-teman mau taruh duit di sebuah bank untuk bertransaksi? Pada saat teman-teman ketahui bahwa ATM-nya nggak ada, gitu, aplikasinya nggak begitu bagus. Uh, habis itu dan lain sebagainya ya. Pada akhirnya, itu tidak menjadi sebuah bank untuk transaksi pada akhirnya itu menjadi sebuah bank ya kalau bunganya bagus saya taruh di situ deh orang kasihnya 6% 7% kok gitu ya kan nah kurang lebih seperti itu jadi yang namanya kasa itu bukan kayak uh, susahnya apa sih dapetin kasa tinggi susah sekali karena kita harus memberikan pengalaman transaksi yang sempurna ke, ke customer kita gitu ya uh, misalnya top up bibit gampang gitu ya. Uh, habis itu apa tarik-tarik uang ATM-nya ada gitu ya habis itu pembayaran listrik di aplikasinya bisa dibikin otomatis habis itu misalnya di living tuh ya, top up mau top up gopay, mau top up apa namanya, dana, mau top up link aja semuanya di satu aplikasi gitu, bisa dibikin otomatis lagi, apalagi gitu ya kan nah, semua upaya-upaya itulah yang menghasilkan kasar ratio tinggi, yang menghasilkan 60-70% biaya dari sebuah bank itu bisa direndahkan gitu. Mandiri bisa melakukan itu. Uh, sehingga ya kalau teman-teman lihat yang bawah kiri itu adalah cost of funds-nya gitu ya. Jadi terlihat bahwa within the range of one year dari tahun 2020 sampai 2021 for Q itu cost of fund-nya itu turun mungkin setengahnya benar-benar setengahnya. Jadi biaya uh, dari dari bank mandiri yang yang adalah biaya dana tersebut bisa kita tekan Hampir setengahnya gitu dan itu sangat membantu sekali. Uh, bawah kanan ini adalah enabler. Enabler itu tidak lain adalah apa yang memungkinkan itu terjadi. Jadi kalau ada pertanyaan, Lau resepnya itu apa sih? Kok bisa-bisanya kasar rasio kamu ku 74% di saat rata-rata uh, bank di luar sana itu gak nyampe 30%. You guys can check gitu. Uh, karena memang tidak gampang mendapatkan sebuah kasar rasio dan yang memungkinkan hal itu terjadi adalah Mandiri telah melakukan banyak inisiatif-inisiatif seperti launching Living, Lalu Kopra itu yang kita launching untuk klien-klien wholesale kita. Karena kalau di sini Vivi dan Laurentius itu kalau melakukan transaksi itu sifatnya top up e-wallet, top up e-money, transfer ke ibu kita, adik kita. Jangan dipikir perusahaan besar kayak Unilever itu tidak melakukan hal tersebut. Mereka juga melakukan. Uh, bagaimana caranya Unilever misalnya secara di satu hari secara serentak membayarkan gaji karyawan yang sekian ribu orang itu atau bagaimana dia melakukan proses pembayaran pajak atau pembayaran ke supplier dan lain sebagainya sama seperti Laurentius transfer ke Vivi duit satu uh, juta rupiah di sana di yang perusahaan-perusahaan besar itu juga membutuhkan sebuah aplikasi bagus untuk mereka bisa melakukan transaksi-transaksi yang mereka butuhkan Kopra hadir untuk itu. Kita baru launch Kopra itu uh, apa namanya uh, Oktober uh, uh, tanggal lalu. Cuma memang tidak dikenal lebih sebaik Livin karena memang tentunya Kopra itu kan buat wholesale client, buat big businesses. Smart branches kita lakukan value chain tapi ini terlalu detail mungkin saya nggak akan sentuh. Um, anyway mungkin um, aset quality juga bagus teranyar dan sebagainya. Tapi saya sudah kebanyakan ngomong nih kayaknya ini udah lebih dari 10 menit ya. Jadi saya saya mungkin stop di sini aja. Uh, more or less itu adalah update very quickly ya mengenai Bank Mandiri dan performance di 2021. Mungkin kita lebih baik menjalankan diskusinya dengan dalam bentuk tanya jawab. Silakan uh, Vivi. Yep. Uh, thank you banget loh, itu udah uh, very helpful ya untuk ngasih lihat performa mandiri yang kemarin dan if you think about it, uh, the performa itu lumayan banget ya naiknya ya dari 2020 ke, eh, dari, dari 2020 ke 2021-nya. Nah, um, setelah performa yang very strong di 2021 kemarin, uh, I'm wondering ada nggak sih target buat 2022 dan um, dan apakah strategi buat Bank Mandiri 2022 itu gimana dan apa dan itu apa bedanya kira-kira kalau dibanding dengan uh, bank players yang lain? Oke, okay. jadi um, uh, nah again saya, saya coba menjelaskan tetapi uh, apa? Uh, saya pastikan teman-teman juga paham gitu ya. Jadi daripada saya go to technical dan menggunakan terms-terms yang uh, uh, apa ini, uh, saya coba ini jelasin begini. 2022 ini um, secara singkat, this is the answer. Loan growth, pertumbuhan kredit akan ada sedikit acceleration, gitu. Daripada 2021 yang adalah 8,48,9 persenan, gitu ya. Um, uh, dari sisi NIM, kita expect adanya st stabilisasi dari dari NIM um, atau slight improvement. Jadi kalau kita ingat 2021 NIM-nya adalah 5,09%. Nah dari level tersebut kita expect NIM-nya itu akan stabil if not better. Kita gitu ya. Nah dari sisi uh, credit cost itu kita expect better daripada 2021. Jadi kalau di 2021 itu kredit cost itu 2,04% eh uh, 2% gitu ya, uh, kita expect better than that. Nah, itu adalah jawaban gampangnya. Definitely pertanyaan berikutnya adalah iya, tapi jelasin dong itu terus habis itu gimana lu capai itu semua. Ya, kalau misalnya better ya semua orang bilang revenue-nya better gitu ya, customer requisition-nya better, semuanya better aja gitu. I'll explain you why, I'll explain you how gitu ya. Jadi begini. Kita mulai dari yang loan dulu aja, gitu. Nah, pertumbuhan di loan itu akan sangat bergantung daripada tentunya kondisi perekonomian. Gitu ya. Jadi mandiri secara official kita ini masih kelihatan ya screen saya ya. Mandiri secara official kita itu expect apa namanya GDP growth-nya itu 5,17 persen, 5,2 persen di tahun 2020 eh apa namanya dua gitu ya. Eh mohon maaf ini saya belum masukin kuartal keempat yang sudah keluar kemarin gitu, tapi eh bottom line-nya nggak berubah jauh. Kita masih expect kurang lebih sekitar 5,2 persen. Nah, um, 5,2 persen ini adalah real GDP, oke? Okay? Uh, nominal GDP nya yang kalau kita tambahkan inflation itu adalah kurang lebih 8,3% ya karena kalau kita tambahin inflation, eh, ini adalah inflation CPI gitu ya tapi kan inflation ada deflator dan lain sebagainya jadi ini 8, kurang lebih 8, -an. nah sekarang uh, mungkin teman-teman wonder ini orang ngapain sih ngomongin nominal GDP-GDP orang ditanya pertumbuhan kredit juga I will tell you this pertumbuhan itu kan adalah dari sini naik ke atas kalau misalnya ada sebuah perusahaan yang asetnya adalah 1 juta rupiah, itu tumbuh 20 ribu persen gampang. Dari satu juta rupiah dinaikin menjadi satu triliun itu gampang gitu ya, atau jadi 20 miliar itu gampang. Tetapi mandiri ini asetnya 1.700 triliun rupiah. Gitu. Um, jadi yang namanya pertumbuhan, jadi pada saat kita berpikir pertumbuhan bank mandiri gitu, itu akan pasti berbeda dengan pertumbuhan misalnya uh, sebuah perusahaan yang misalnya asetnya 5 triliun. 5 ke 10 itu kok ada yang bisa double? Ya itu kan 5 ke 10 triliun. Masa ia mandiri bisa 1.700 ke 3.000 triliun? Ya, nggak mungkin gitu. Um, jadi itu aspek itu harus diingatkan. nah Kenapa saya kok membahas mengenai ekonomi juga dan nominal GDP? Karena pada akhirnya bank itu adalah cerminan dari ekonomi. Gitu penting memahami bahwa velocity of money yang terjadi di sebuah ekonomi itu kan didrive oleh bank ya kan supply apa jumlah uang beredar itu kan multiplier dari money yang adalah sebenarnya bank is basically multiplying money itu kan dilakukan oleh bank nah sehingga biasanya bank yang sudah besar itu kalau dia bisa tumbuh at par terhadap nominal GDP-nya karena pertumbuhan Ya, pinjaman itu adalah nominal ya. Kan tidak ada yang bicara pertumbuhan kreditnya 8% tapi dikurangi inflasi. Kan nggak ada yang ngomong begitu. Tapi pertumbuhannya itu kan selalu nominal. Sehingga sebuah bank besar itu pertumbuhannya itu biasanya selalu at par dengan nominal GDP dari negara tersebut. Kalau misalnya di fase recovery dan memang ada agresif growth dia bisa 1,3 kali, 1,2 kali. Apa maksudnya? Kalau seandainya GDP-nya adalah 10% bank tersebut bisa 12% gitu. Kalau misalnya 1,3 kali. Nah, itu adalah term yang biasa digunakan kalau kita membicarakan sebuah bank yang size-nya adalah seperti BUMN gitu ya, di sini BCA gitu dan di dalamnya di sini ada Mandiri. Jadi, pertumbuhan yang kita katakan 8 9 10% tadi ya, slight acceleration, itu sangat bergantung dengan perekonomian dan kita berharap bahwa 2022 adalah tahun yang eh, yang yang semoga tidak eh, Uh, apa namanya di uh, di uh, hadang oleh uh, social restrictions gitu ya seperti halnya 2021 di mana adanya PPKM di tahun Juni Juli, Agustus gitu ya dan juga di awal tahun tahun lalu gitu dan dan kesiapan uh, kita semua dalam hal menghadapi PPKM tersebut juga mungkin tidak seperti sekarang banyak pebisnis yang hari ini kalau PPKM ya udah saya tinggal jualan online tapi tahun lalu mungkin mereka belum uh, shifting ke sana nah jadi segala level kesiapan yang sudah kita miliki di tahun 2022 sebagai pebisnis dan juga kita manusianya gitu ya kalau tahun lalu mungkin social restriction langsung semuanya kagak mau gerak di dalam rumah gitu sekarang bukannya saya promosi harus tapi pokoknya sekarang mungkin orang kayak ya udah gitu ya jadi kalau misalnya social restrictionnya dibuka langsung dia ke mall gitu misalnya kalau kalau tahun lalu Januari Februari social restriction yang dibuka, tunggu dulu. Saya mau tunggu dua mingguan, tiga mingguan dulu, tuh baru saya misalnya mau ke mall atau dine in. Jadi apa pace of recovery dan sebagainya itu berbeda hari ini. Tentunya tidak ada yang tahu apakah akan ada varian A lagi, varian B, C, D, F, G, Omicron, Unicorn ataupun itulah. Gitu ya. Jadi kita angkat semua nggak ada yang tahu. Tetapi economy matters a lot when it comes to growth um, uh, dari sebuah bank yang sebesar uh, bank mandiri gitu ya. Apalagi Indonesia adalah ekonomi di mana 60 persennya didrive oleh konsumsi. Jadi PPKM itu sangat matters for us. Gitu. Nah, itu adalah untuk pertumbuhan, I know it's boring, mohon maaf. Nah, jadi yang kedua adalah kita ngomongin mengenai net interest margin. ya Net interest margin itu, kan tadi kita ada belajar ya, itu kan fungsi dari yield dan juga fungsi dari cost of funds. Nah, tentunya yieldnya ini kan gerak atas bawah dong. Cost of funds juga bergerak atas bawah, pergerakan itu yang menentukan mininya itu naik atau turun. Kalau yieldnya Uh, bisa naik melebihi cost of fund, nimnya naik. Kalau yieldnya flat, cost of naik, nimnya turun. As simple as that itu. Nah, kenapa saya masih stay di chart ini, di slide ini? Karena yang juga mempengaruhi nim itu adalah yang teman-teman bisa lihat di yang paling kanan. Uh, salah satu monetary policy yang bisa digunakan oleh BI yaitu adalah seven days repo rates atau benchmark rate yang digunakan oleh Bank Sentral Indonesia gitu ya. Nah, ekspektasinya itu adalah Uh, agar uh, uh, ekspektasinya adalah dengan adanya global assessment dan lain sebagainya ya Fed Fund dan lain sebagainya kita expect bahwa akan ada kurang lebih sekitar 50 basis point of increase in the interest rate gitu. Nah uh, terus urusannya apa sama NIM gitu ya? Urusannya adalah begini pada saat bunga tersebut dinaikkan oleh BI gitu ya. Uh, 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 saya nggak usah ngomongin yang mengenai bondsnya akan adjusted dan lain sebagainya itu nggak perlu. tetapi yang ingin saya katakan adalah mendadak ada orang datang ke Mandiri dan bilang, eh saya kan taruh deposito di kamu, BI kan naikin 25 basis point atau 0,25 persen, masa depositonya masih 3 persen, naikin dong ke 3,25, gitu itu ada, itu nyata itu, betul. Ada orang datang, literally, lagi main golf, orangnya datang kayak, iya apa kabar, gini-gini, ya pukulannya bagus ya. Uh, ya by the way, bunga, saya kan ada 500 miliar, naikin dong bunganya, kan BI BU udah naik. Itu beneran terjadi. Jadi, yang akan terjadi adalah ya, biaya dana kita akan adjust dengan permintaan-permintaan ini. Kalau mandiri nggak mau naikin, ya udah dia pindahin duitnya ke bank lain yang mau naikin 25 basis point. Orang central bank saya mengatakan terus naik kok bunganya, gitu. Nah, yang akan terjadi adalah cost of fund kita akan naik. Nah, kenapa kasar ratio jadi penting, teman-teman? Karena kasar ratio itu adalah dana yang berada di sebuah bank tanpa peduli dengan bunganya, bukan? Teman-teman di sini saya yakin adalah yang punya BCA, adalah yang punya mandiri, gitu dan sebagainya. Emangnya ada yang peduli BCA kasih bunga berapa ke teman-teman semua atau mandiri kasih bunga berapa? No, because your money is there for transaction atau for safety, gitu sehingga semakin banyak kasar rasionya tersebut semakin sedikit yang karena kasar rasio itu tidak sensitif terhadap penaikan suku bunga acuan. Tetapi kalau misalnya Anda adalah sebuah bank yang untuk mendapatkan customer itu harus menjanjikan bunga tinggi dan lain sebagainya, ya siap-siap pada saat bunganya itu naik ya akan ada permintaan untuk menaikkan bunga. Nah, dari sisi cost of fund kita eh, diberkati oleh kasar rasio yang cukup tinggi sehingga Nah, kalau kasar ratio kita 74 persen, artinya ya cuma 26 persen yang eventually is my math correct? Ya, yeah. cuma 26 persen yang yang eventually uh, apa namanya akan datang ke kita dan minta gitu ya, uh, minta untuk naikin bunga. Nah dari sisi pinjaman seperti apa? Dari sisi pinjaman, uh, jadi gini, Bank Mandiri itu uh, nah ini juga harus teman-teman harus paham nih ya, Bank Mandiri itu dari total pinjaman kita ini adalah komposisinya gitu ya kita ada sekitar uh, 92 triliun itu consumer, kartu kredit uh, apa KPR gitu-gitu kita juga ada mikro kita juga ada komersil kita juga ada korporasi gitu nah dari total korporasi yang 370 triliun itu sekitar 30 persenan itu benchmark benchmark itu artinya adalah bunga yang kita sudah negosiasikan dengan si debitur tersebut itu adalah benchmark ke LIBOR misalnya atau ke JIBOR atau apapun itu benchmarknya sehingga kalau benchmark rate tersebut naik otomatis bunganya dia naik tapi sisanya tidak uh, tidak benchmark nah uh, lalu apa yang akan terjadi untuk pinjaman-pinjaman yang tidak benchmark itu yang akan terjadi adalah yang negosiasi gitu negosiasi untuk naikin bunga karena cost of fund saya juga udah naik pertanyaannya emangnya gampang emangnya semudah itu di situasi lagi COVID krisis begini, kamu datang ke peminjam kamu dan mengatakan bahwa, Pak, saya tahu Bapak kesulitan membayar, Dari saya naikin bunganya. Itu <laughs> kan nggak mungkin kita ngomong begitu kan. Nah, jadi kemampuan, jadi di satu sisi cost of fund-nya itu naik hampir pasti, ya apalagi yang deposit berjangka, bagusnya kita cuma sedikit, tetapi kemampuan kita untuk mengimbangi kenaikan cost of fund dengan menaikkan yield juga, itu tidak semudah itu mungkin di tahun 2022. Nah, lantas strateginya apa? Strateginya simple. Kalau kita nggak bisa naikin bunganya, yang bisa kita lakukan adalah kita ubah komposisi dari pinjamannya. Maksudnya apa? Gini, uh, uh, v, kalau saya terlalu apa udah apa ke ngalung idul, tolong kasih tahu ya. Tapi ini for the sake of understanding nih. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi teman-teman harus mengerti bahwa ada yang namanya aset kelas ya, teman-teman kalau beli saham itu dividend yield yieldnya akan berbeda antara saham, gitu. Saham dengan deposito bunga yield sama ini juga beda, gitu. Di obligasi juga berbeda beli jam tangan juga kenaikan dari jam tangan itu juga berbeda. Jadi setiap aset itu memiliki level of returns yang berbeda-beda. Sama dengan sebuah produk pinjaman misalnya, ya. Di sini teman-teman bisa lihat obligasi itu bunganya apa yieldnya itu ya of course yang paling rendah, paling aman juga gitu, ya. Di lain sisi teman-teman bisa lihat bahwa ada KPR, auto loans, micro kartu kredit dan lain sebagainya yang semakin dia retail gitu ya semakin itu dia semakin tinggi. Nah bagusnya mandiri gitu ya bagusnya mandiri itu adalah bahwasanya kita itu memiliki eksposur dan pengalaman bertahun-tahun atas semua segmen tadi gitu. Gak semua orang punya korporasi, gak semua orang punya mikro, gak semua orang punya korporasi dan mikro dan juga consumer gitu nah tapi Mandiri itu sudah memiliki seluruh segmen ini dan bukan hanya baru coba dua tahunan ini adalah segmen segmen yang sudah kita jalankan sudah bertahun-tahun uh, apa manusia-manusia yang menjalankannya ada group headnya ada KPI-nya ada semuanya settle gitu jadi yang 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 sangat diuntungkan dengan conditioning asset profile seperti ini adalah Memberikan kita fleksibilitas untuk tumbuh di yield yang lebih baik, misalnya gitu. Jadi, kalau misalnya memang di segmen A atau segmen B itu bunganya susah kita naikin karena kompetisinya tough, karena uh, apa namanya, eee, uh, uh, demand tidak seting, uh, tidak tinggi sehingga competition terhadap uh, apa namanya bank-bank lain juga tough, ya sudah, let it be gitu kita tetap do what we want misalnya kita maintain uh, profil-profil borrowers yang sehat yang baik yang bagus uh, lantas strateginya apa untuk yield kita mungkin tidak bisa mengendalikan bunga naik atau turun kita mungkin tidak bisa mengendalikan permintaan kredit bagus atau tidak ya kalau orang nggak lagi lagi nggak mau pinjam lagi nggak mau apa namanya tarik kredit buat ekspansi bisnis ya tidak bisa dipaksa gitu tetapi yang bisa kita kendalikan adalah ya sudah kalau gitu kita lakukan atau kita mengoptimalkan komposisi tadi supaya semakin banyak kita tumbuh ke area-area atau kita uh, misalnya menuju ke area-area yang yield lebih baik gitu. Nah, itu satu hal yang dimiliki yang saya saya rasa dimiliki oleh Mandiri dan belum tentu dimiliki oleh uh, uh, semua bank di Indonesia karena kemampuan apa? ekspertis yang dibutuhkan di korporasi tidak sama dengan mikro. Dan kalau Anda hebat di mikro belum tentu Anda hebat di korporasi. Dan kalau Anda hebat di koperasi dan mikro, belum tentu Anda bisa ngerjain KPR dan dan consumer dan lain sebagainya. gitu. Nah, keberadaan kita dan eksposur kita ke semua ini selama, ber, kuncinya juga selama bertahun-tahun, bisa aja tahun depan tiba-tiba ada 20 bank di luar sana yang pengen. Saya juga pengen deh, itu ya, coba-coba koperasi ini, 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 sama ini gitu. Tapi kan, um, ya yaitu artinya anda baru mencoba kalau mandiri sudah bertahun-tahun punya punya apa profil ini jadi tinggal kita tinggal gerak aja gitu oh ini yieldnya jelek gerak aja gitu ke ke segmen ono gitu misalnya gitu. Nah itulah yang akan menjadi driver untuk yield kita gitu. Jadi di satu sisi cost of itu bisa resilient karena 75 persennya itu tidak peduli bunga kasa dan hanya 25 persen yang akan naik. Di lain sisi kita punya strategi yang sangat jelas untuk supaya yieldnya naik ke atas. Jadi tinggal Bapak Ibu atau teman-teman kurangin aja atas kurang bawah nimnya jadi naik atau turun gitu kan um, kalau menurut saya sih kayaknya saya jangan bilang naik nanti kalau bilang naik nanti malah ini lagi apa namanya uh, uh, terlalu optimistik atau apa tapi intinya adalah uh, manageable lah bahasanya gitu ya nah untuk credit cost um, intinya adalah mungkin mungkin ini secara sangat singkat tetapi cukup 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 detail ya untuk credit cost intinya adalah begini Pinjaman yang di, saya mau restrukturisasi COVID, tapi takutnya takutnya ini bahasanya apa ini uh, apa uh, uh, malah uh, membingungkan. Uh, jadi memang banyak pinjaman apa peminjam-peminjam yang telah direstrukturisasi uh, karena COVID-19 ya kita kasih uh, uh, grace period yang lebih lama, kita di, ya, biarkan tidak membayar selama beberapa waktu dengan perjanjian tentunya ya atau bunganya kita turunin nah itu adalah restrukturisasi nah COVID restructuring adalah grup-grup uh, yang memang kita restrukturisasi karena mereka terdampak COVID 19 gitu ya misalnya hotel yang tadinya bagus uh, recordnya bagus sekali selama bertahun-tahun gitu tapi uh, apa namanya mereka terdampak nah COVID restrukturisasi yang dimiliki adalah 69,7 triliun kalau teman-teman wonder apakah ini angka yang baik atau tidak uh, I'll tell you that satu tahun sebelumnya angkanya 93 triliun. Jadi memang mengalami penurunan. Tetapi bottom line-nya adalah ini. Dari total 69,7 triliun COVID yang telah kita restrukturisasi, NPL-nya itu 2,07 persen. Nah, 2,07 persen ini bagus atau enggak? Tergantung. Kalau 2,07 persennya ini kamu tidak expect, ya artinya ya it's worse than expectation gitu ya kan. Kalau 2,07 persennya ini kamu sudah expect dengan sangat baik gitu ya, dengan sangat hati-hati ya, ya, itu with an expectation. Nah, expectation dari sebuah bank atas sebuah NPL itu tercermin di sesuatu yang namanya provisioning credit cost tadi, gitu ya, provisi pencadangan. Nah, versus 2 persen NPL yang telah kita uh, apa namanya lakukan, gitu ya, uh, yang telah kita uh, 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 find out gitu, out of the restructuring. Provisi yang kita sudah lakukan itu terhadap buku tersebut 15,7 Jadi kalau kita ngomongin rupiah, NPL-nya itu 1,4 triliun alias 2,07 persen dari 69,7 triliun ya. 1, kita ngomong rupiah aja, 1,4 triliun. Provisinya itu 15 persen dari 70 triliun gitu. Jadi kurang lebih sekitar ya belasan, belasan triliun. Jadi belasan triliun provisi. Pencadangan yang sudah saya jaga-jaga versus realitanya 1,4 triliun. Nah itu berkali-kali lipat lebih besar pencadangan yang sudah dijalankan. Di, 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 di. Jadi dari sisi itu untuk sisi kredit cost-nya sebenarnya aman. Nah saya belum bicara mengenai efisiensi dari OPEX karena seperti tadi yang saya katakan ya kita uh, kalau teman-teman lihat kita ada yang namanya mandiri jadi digital ya kalau baca koran tuh ada mandiri jadi digital dan sebagainya. Kita sedang sangat dengan sangat serius itu mau Uh, bener benar-benar transfer our, ourself be more efficient dari sisi opex nanti ke depannya kita akan jauh, uh, akan jauh lebih efisien tetapi yaitu stay tune itu mungkin cerita nanti untuk uh, second half lah gitu ya atau kita simpan buat 2023 lah gitu supaya supaya ada kickernya gitu untuk untuk kita punya share price gitu ya. Oke, okay, uh, thank you Lauren. Tadi kalau misalnya dengar uh, explanation-nya uh, kayaknya lumayan convincing ya uh, dimana mana ya udah clear banget targetnya seperti apa dan strateginya itu buat achieve-nya itu gimana gitu kan karena ya tadi uh, loan growth uh, acceleration um, karena ya mungkin hopefully social restriction udah nggak separah tahun lalu habis itu yang bener-bener yang key advantage untuk Mandiri itu adalah yang tadi ya uh, kasanya itu atau dana murahnya itu rasionya tinggi dan juga in terms of loan mix kayak kalian tuh punya flexibility untuk uh, kalau satu segmen uh, lagi susah atau misalnya naikin bunga susah kan bisa fleksibel untuk target di other segmen. Dan kalian tuh lengkap gitu segmennya ada korporasi dan ada yang lainnya juga gitu. Nah, um, thank you. Uh, tadi saya sempat uh, nyinggung soal digital. Kayaknya Anto punya pertanyaan soal digital nih, silahkan to. Iya nih, Pak. Dih. Ini kan uh, saya nanya yang nge ngetrend aja mungkin ya, Pak. Yang pertama sih tadi bapak juga ada uh, singgung dikit nih tentang Livin sama Kopra ya pak untuk wholesale banking channelnya. Nah uh, boleh dijelasin pak perkembangannya tadi kan Kopra katanya baru launch juga, Livin juga kayaknya baru rebranding juga perkembangannya, fiturnya misalnya dan kedepannya targetnya mau seperti apa sih pak untuk perkembangan Livin dan Kopra ini? Dan juga mungkin uh, kedua pak pertanyaan tentang digital ini view uh, bank Mandiri nih pak tentang akuisisi atau masuk ke digital bank karena kayaknya dari Big Four bank ini Belakangan nih udah pada akuisisi digital bank nih pak, yang belum nih uh, Bank Mandiri nih pak. Mungkin bisa dikasih view-nya pak uh, tentang strategi digitalnya Bank Mandiri. Ya, yeah, oke. Okay. Um, thank you. Uh, that is um, uh, very interesting question dengan dengan bah, jawaban yang sebenarnya susah-susah gampang gitu ya. Uh, tapi kita gampangkan aja dulu gini ya. Jadi dengan versi yang lebih singkatnya nih gini. Um, mandiri gini yang namanya digital itu adalah sebuah its way of doing things menurut kita itu bukan kayak digital bank itu ada digital bank tuh beli yuk digital banknya gitu gitu enggak ya, itu bank kalau kita beli cuma namanya doang kita digitalin tapi kayak nothing is being digital ya yang namanya doang digital bank <laughs> statusnya aja gitu enggak ada yang. kita ngerasa bahwa digital itu ya it's a way jadi men digital menjadi digital bank bisa beli digital bank bisa juga menjadi sebuah digital bank atau bank yang digital digitally sangat savvy at least gitu ya walaupun ya tapi kan menurut definisi uh, digital bank itu tidak boleh punya cabang ya itu kan definisi dibuat manusia lah ya kita secara konsep intinya adalah ya digital is digital gitu um, nah um, kita tuh uh, punya sebuah pemikiran when it comes to digital Ultimately tujuannya itu apa sih? Gitu. Tujuannya itu kalau sebagai sebuah bisnis itu biar untung kan gitu. Jadi yang perlu kita pikirkan itu strategi mana yang bisa A, menguntungkan. Tapi lebih pentingnya yang bisa scalable. Apa yang saya maksud dari scalable? Begini. Uh, anyone di sini bisa tahu nggak misalnya some of the digital bank itu hari ini asetnya berapa? Hari ini. Ya, yeah, definitely. Uh, saya kalau saya yang sebut nanti dianggapnya <laughs> ini lagi. Tapi, tapi bottom line-nya adalah saya belum lihat digital bank di luar sana yang hari ini itu 300 triliun gitu misalnya. Atau 200 atau 100. Bahkan saya berkomunikasi dengan Uh, uh, practitioner nya yang dia katakan bahwa uh, in the near term kita tidak aim 100 triliun juga bahkan gitu. Uh, bahkan mereka-mereka yang berani mengatakan 20 triliun aja juga mungkin terbatas gitu. Saya tidak mengatakan what they are doing itu uh, tidak bagus bukan, sangat uh, uh, apa admirable sekali gitu. What they are doing kemampuan mereka untuk onboard gitu ya orang yang tadinya harus ke cabang itu itu sangat admirable. Tetapi dari konteks kacamatanya Bank Mandiri, kita adalah uh, bank dengan aset segitu banyak, 1.700 triliun. Apa artinya kalau gerakan menuju digital itu hasilnya 20 T? Gitu. Growth yang diminta oleh investor ya oleh semua teman-teman yang di sini nih, gitu ya. Itu mana nih? Kok growthnya cuman uh, cuma cuma 0,1 persen doang, ya soalnya bandinginnya sama 1.700 triliun, 170 triliun aja baru 10 persen loh, gitu. Jadi scalability-nya kita tuh lagi mikirin, uh, masa ya sih scalability? Nah kita mikirin itu semua. Nah sehingga apa yang kita pikirkan, kita tuh mikirin gini, mandiri itu bank yang udah punya customer base. Di saat banyak digital bank di luar sana sedang membicarakan mengenai strategi mendapatkan 2 juta customer, 5 juta customer, 10 juta customer, 15 juta customer, uh, entah strateginya adalah kasih cashback ini, bunga tinggi, dan lain sebagainya, kita nggak tiga 30 juta customer. Tetapi gimana kalau saya katakan ke teman-teman, Emangnya dari semua 30 juta customer itu semuanya udah punya KPR. Semuanya udah punya kartu kredit. Semuanya udah punya uh, uh, pay atau apapun itulah bahasanya. Gitu ya. Semuanya udah punya payroll loans. Semuanya udah punya pinjaman mobil, auto financing. Dan mereka-mereka yang punya bisnis kecil-kecilan semuanya sudah ter terhadap pinjaman mikro kita. Atau SME kita. Jawabannya adalah sama sekali tidak. Uh, what if I tell you that dari total puluhan juta customers yang tadi mandiri miliki, masih single digit persen yang punya any form of loans dengan kita. Jadi sekarang harus dipahami stagingnya itu beda. Ada staging di mana Guys, pikirin gimana caranya kita bisa dapat 5 juta customer. Profitnya gimana, Pak? Nanti dulu aja, yang penting 5 jutanya ada dulu. Kita sekarang udah bukan di stage itu. Kita sekarang di stage di mana lu ngapain mikirin dapetin tambahan 5, 10, 20 juta orang 30 jutanya aja belum diwangin, Jack. Jadi, bahasa kerennya yang dipakai oleh Uh, DBS, HSBC, Wells Fargo, produk penetration. Yeah. seorang um, saya kasih ke teman-teman contoh misalnya, Mandiri itu punya sebuah uh, 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 apa namanya um, pro, pro, deposit product gitu ya, atau account gitu yang kita namakan payroll account uh, uh, alias uh, jumlah orang yang gajinya dibayar melalui bank Mandiri itu ya. Itu kita Uh, saya saya nggak boleh disclose angkanya lah secara detail tuh apa gitu ya tapi yang saya bisa katakan itu itu berjuta-juta gitu berjuta-juta gitu orang yang gajinya itu dibayar melalui bank itu berjuta-juta nah di balik market itu di balik kesempatan itu kita ada yang namanya payroll loan pinjaman payroll di mana kita meminjamkan duit misalnya 50 juta pembayarannya kita didak setiap bulannya melalui gajinya dia. Bahkan pada saat krisis COVID-19, NPL-nya rendah sekali. gitu. Karena kita juga udah selek, ini adalah orang yang adalah dari kementerian, dari BUMN, dari perusahaan ternama, yang cash flow-nya bagus, dan lain sebagainya. Gimana kalau saya katakan bahwa dari total payroll account yang berjuta-juta tadi, yang menikmati fasilitas payroll loans pinjamannya gak nyampe 10%. Dan bagaimana kalau saya tunjukkan, ini saya bisa share lagi nggak nih screen nih. Gimana kalau saya kasih tahu ke teman-teman, kalau seandainya, nih, nama produknya adalah salary based loan, ya yang teman-teman bisa di sini, itu berapa rupiah lau Angkanya 65,4 triliun. Jadi nggak belum 10% dari total apa dari total orang yang gajinya kita bayar kita kasih loan saja udah 65 triliun. Jangankan saya naikin ke 100%, saya double aja dari 10% ke 20%. Ya itu 65 udah kali dua aja. Tuh. Jadi ini itu semua tentang apa sih omonginnya? Product penetration. Nah. Lantas kenapa kok kok uh, apa orang uh, cuman penetrationnya nya cuman 10%? Jujur, kadang orang aja nggak tahu ada fasilitas itu. Gampangnya gini deh, teman-teman yang di sini yang punya yang 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 mungkin mungkin punya payroll account dengan Mandiri gitu ya, yang misalnya gajinya dibayar oleh Mandiri gitu karena perusahaannya bekerja sama dengan Mandiri dan sebagainya. Emang tahu ada payroll belum tentu karena ya kampanye ya berbeda gitu. tapi apa yang membuat hari ini beda dengan empat tahun yang lalu lima tahun yang lalu hari ini beda adalah ya karena mungkin hari ini bisa aja teman-teman buka aplikasi Livin dan tiba-tiba anda eligible untuk pinjaman sebesar X misalnya Livin adalah enabler jadi Livin itu bukan hanya sebuah aplikasi yang bermain di transaksi, dapat fee, sekali transfer 6000 sekali top up 1000 Livin has a much greater role. Perannya Livin di Mandiri itu lebih besar daripada hanya buat transfer-transfer lucu-lucuan. Bukan hanya dia untuk meningkatkan stickiness dari kasa sehingga cost of fund bisa rendah, tetapi dia juga bisa menjadi engine untuk produk penetration di retail. Nah, saya baru kasih contoh ini loan. Saya belum ngomongin yang apa namanya? Ini ada KPR auto kredit KPT. Saya belum ngomongin itu. Cukup payroll dulu aja deh. Nah, 10% ke 20% 60 triliun ini bisa 120 triliun. Udah, cukup 120 triliun aja kita bahasannya. Enggak perlu yang 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 lain-lain. Jadi pada saat jum, pada saat jumlah manusia kita sama. Sumber daya manusia yang dimiliki mandiri sama. Uh, uh, level keletihan yang kita miliki sama untuk mengerjakan proyek, beli bank lain, untuk jadi digital dan sebagainya dibandingkan dengan kerjain ini, what makes more sense for us to do? Why do we choose to become digital? Why do we choose to launch Super App Living? Gitu, kenapa nggak beli aja yang lain? Terus orang pada beli, ya yeah, I don't I don't know their strategy. Our strategy is very clear we don't see reason. Karena kita punya kebun binatang sendiri di mana kita bisa berburu daripada kita venture into area-area yang ya tebak-tebakan aja deh gitu. Syukur-syukur dapat gitu kan. Gitu. Jadi on that topic tentunya untuk bisa menawarkan pinjaman melalui Livin supaya orang bisa top up pakai Livin dan sebagainya harus ada yang download dulu dong lah gitu. Oke, itu saya update sekarang. Download Living jumlahnya adalah per Desember 2021 7,5 juta download kurang lebih per hari ini udah easily 10 juta mungkin gitu kurang lebih juga gitu ah tapi itu kan dikit iya tapi launchnya Oktober 2021 jadi baru tiga bulan uh, kita launching udah dapat download sekitar 10 uh, juta gitu uh, 35 persennya itu baru di aplikasinya, jadi yang tadinya belum ada Mandiri atau yang tadinya sudah punya Mandiri tapi nggak punya aplikasi apa-apa gitu, uh, mendownload 65 nya shift dari aplikasi yang lama. Nah, sekalian saya jelaskan tuh teman-teman juga promosi sedikit gitu ya, yang masih pakai aplikasi Mandiri yang biru ganti ke New Living gitu, <laughs> gitu ya. Uh, uh, tapi ya inilah uh, apa namanya uh, strategi kita Living itu udah bagus. Um, fokus daripada Living ini, uh, bro Anto, itu adalah intinya. Kita itu very simple. Kalau kita membuat bank 20 tahun yang lalu dan kita meeting gitu ya, saya, Anto, dan Vivi meeting gitu, kita punya bank. Nama banknya adalah Bank ACB gitu. Misalnya, terus habis itu saya meeting nih sama Vivi. Kira-kira apa ya yang membuat orang itu bisa stick dengan kita? Jawabannya adalah Vivi akan mengatakan, ya, pikirin aja lo Kira-kira yang mereka mau itu apa? Satu uh, uh, cek cek saldo di mana-mana bisa, dua transfer gampang, tiga kalau mau narik duit bisa. Oh, kalau gitu kita invest ATM aja Vi. Nah, itu adalah hal yang akan dilakukan oleh bank ACB-nya saya dan Vivi dan Anto gitu di sini ya. 20 tahun lalu. Tetapi tiga poin tadi, cek saldo, transfer sama uh, sama uh, cash apa namanya withdrawal itu semakin hari semakin irrelevant banyak use case-use case yang mulai bermunculan. Terakhir kali saya tarik duit satu bulan yang lalu, 800 ribu, sampai hari ini tuh duit masih ada. gitu. That become irrelevant lagi. Tetapi yang saya ingin ketahui adalah saya mau aplikasi yang bisa dengan gampangnya top up e-money saya atau e-wallet saya. Bikin malu tuh kalau saya mau bayar ngantri udah ada 4 orang di belakang tapi balance-nya selalu nggak cukup gitu. Misalnya pakai link aja gitu ya. Uh, untung ada living yang bisa top up link aja secara otomatis, gitu ya? Kan itu kan use case yang kita pikirkan banget, karena kita itu harus mempelajari apa sih use case yang high demand hari ini, gitu. Nah, itulah kunci resep, sudah saya, yang harus dimiliki oleh kita semua, siapapun itu, yang emang ingin menggarap. Uh, 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 apa namanya retail depositors untuk cost of maintenance dan sebagainya. Kalau update-update mengenai apa namanya uh, uh, satu hal lagi ya yang kita juga ingin katakan kita tidak percaya bahwa di era digital seperti ini uh, partnership itu sifatnya eksklusif kita percaya bahwa partnership itu has to be as open as possible gitu Uh, jadi uh, uh, saya hanya partnership sama si A ya, harus si A bilang ke saya ya. Tapi terms agreement kita adalah pokoknya kamu hanya boleh sama aku nih, sama dia kamu nggak boleh gitu dan sebagainya gitu-gitu. We don't believe in that. We believe that in the time of digital era begini, justru inilah saatnya kita bisa borderless partnership with anybody dan anyone. Gitu. Dan as long as we offer real estate sama a win-win solution people would line up to us. Teman-teman uh, yang pakai Livin udah pasti tahu bahwa transaksi dengan Livin di Tokopedia itu multiple steps lebih sedikit daripada beberapa bank lainnya. I mean it's a fact, bukan saya promosi gitu. Cuman maksudnya itu adalah contoh daripada, daripada uh, uh, use case yang kita katakan. Teman-teman tahu yang pakai Livin bahwa kita bisa monitor saldo-saldo e-wallet secara live gitu. Ada fitur automatic top up dan lain sebagainya. Jadi kita sangat memikirkan itu uh, use case-use case-nya dan juga uh, apa namanya? Uh, uh, partnerships yang kita lakukan itu uh, kita tidak percaya bahwa limited partnerships atau specific unique sama exclusive partnerships is the way to go. Uh, itu bukan yang kita lakukan gitu. Mungkin mungkin itu betul dan bisa dilakukan oleh misalnya size yang lebih lebih kecil, tetapi uh, size like, seperti mandiri Uh, Justru itu menjadi limitasi kalau misalnya kita uh, pick and choose the partners we want to be with gitu ya. Uh, tentunya kita nggak serta misalnya kayak e-commerce ya kita mau partner dengan the top three, four players lah gitu. Uh, kita Tidak serta kita buka ke misalnya 30 player di luar sana itu enggak. Nah dari sisi fee uh, mungkin bisa dilihat uh, cukup encouraging uh, adanya transaksi yang pindah daripada ATM menuju living Gitu ya, di sini ini adalah jumlah transaksi in term of gross value. Uh, ini pindah dan dan uh, ini bagus toh enggak? Ya, bagus dalam artian teman-teman kan pasti tahu kalau ATM itu kan enggak gratis gitu. Ada biaya sewanya, ada biaya maintenance, dan lain sebagainya. Jadi, kalau misalnya kita bisa melihat bahwa tren ini terjadi, uh, penurunan jumlah ATM bisa dilakukan ya, kita bisa cost efficiency. Jumlah fee yang didrive oleh living juga cukup baik gitu ya. Jadi, kalau kita lihat fee, uh, jadi... Dari total pendapatan sebuah bank itu ada pendapatan bunga, ada juga pendapatan non bunga uh, yang kita sebut sebagai non interest income. Di dalam non interest income ada elemen fee income. Teman-teman kalau transfer, kalau top up, uh, kalau melakukan apapun aktivitas di aplikasi uh, itu ada fee-fee nya. Nah itu biasanya penalty fee. Contohnya dari kartu kredit itu juga masuk dalam fee uh, fee. Nah tapi fee income yang dilihat di sini adalah fee income dari uh, living, dari aplikasinya sendiri gitu ya. Nah untuk mungkin secara singkat aja uh, Anto mungkin ke Kopra yang bisa saya katakan di sini adalah uh, dari sisi uh, apa namanya uh, total financial saya nggak jelasin fitur-fitur clear-nya dari Kopra gitu ya misalnya kayak uh, apa namanya trade guarantee cash management online efx dan lain sebagainya karena ini adalah fitur-fitur yang jauh lebih di apa familiar di corporate dan -corporate the businesses gitu ya as opposed to the uh, 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 all of us here Uh, apa supplier principal distributor retailer gitu ya uh, what co products tapi intinya adalah is an end to end uh, sort of um, apa namanya connections between uh, business to business atau to end users gitu. Jadi kita benar-benar memfasilitasi segala transaksinya, um, apa namanya uh, dan apapun yang dibutuhkan oleh user client tapi mungkin dari sisi dari sisi apa numbersnya terlihat bahwa EFX volume-nya naik, cash management transaction volume-nya naik. Bank guarantee transaction volume-nya naik, trade and value chain transaction volume-nya naik. Uh, total, total, uh, kopra ini basically, uh, has been serving about 13,000 thousand trillion, um, rupiah worth of, um, apa namanya, transaction tahun lalu gitu. It's, um, it, it's, it's by, it's a very huge number basically di situ, uh, untuk kopra, untuk uh, gitu. Jadi, moga-moga saya menjawab gitu ya, uh, uh, poin mengenai kenapa nggak beli aja bank lain gitu dan uh, why are you doing what you're doing gitu. Yeah. Ya, yeah. Yeah. yeah, thank you banget loh. I think uh, itu penjelasan yang sangat-sangat clear ya. Dan ini yang lumayan menarik. Kayak salah satu kenapa kita bikin emiten talk gini dan mengundang beberapa bank ya. Dan bank yang diundang juga campuran. Nah, sebenarnya ada bank digital, ada bank konvensional juga gitu kan. Um, ini kenapa kita pengen dapat different point of view gitu kan. Of course bank digital have their own point of view. Habis itu bank seperti Mandiri juga have their own point of view. Dan ini yang menarik karena insight-nya jadi agak beda gitu kan. Karena dari Mandiri sendiri udah ngelihat uh, memang di your own customer itu juga masih under penetrated gitu kan. Uh, dan jadi masih bisa expand di current customer aja tuh penetrasinya tuh masih rendah, dan itu bisa di-expand further, dan di-enable pakai app gitu. Dan juga yang kedua, yang banyak di-miss, I think buat banyak orang tuh juga um, proportion ya, proportion of growth, gitu. Kayak tadi, kalau asetnya udah rp triliun, um, dibanding dengan uh, yang asetnya masih beberapa, uh, berapa triliun, itu kan growth-nya, uh, dan growth yang dan potensi growth yang bisa didapat itu as a percentage-nya itu bisa beda banget gitu kan kalau misalnya bisa nambah 10 t aset base-nya cuma puluhan t itu kan bisa berapa puluh persen gitu growthnya sedangkan untuk mandiri yang udah bank yang giant itu ya mungkin potensi ini masih belum sebesar itu gitu kan jadi ya itu sangat menarik sih menurut saya dan semoga teman-teman stok twitter ini juga Uh, find it quite uh, insightful ya karena ini insight yang agak berbeda gitu dibanding dengan uh, yang ada di luar sana. Nah, eh um, um, mungkin karena hmm. mungkin satu satu poin lagi Vivi, karena hmm. size size itu juga sangat penting untuk ke uh, poin-poin tadi semua gitu. Hmm. Uh, contoh pada saat saya tadi katakan partnerships gitu ya. Hmm. Kalau misalnya kita adalah uh, starting out gitu dengan misalnya asset base di bawah 10T gitu. Partnerships yang eksklusif mungkin is the answer, gitu untuk kayak kayak kick on the growth gitu kan. Um, ya, ya apa namanya? Tetapi berbeda dengan kalau misalnya size-nya misalnya seperti bank besar gitu. Jadi um, it matters to all the aspects gitu. Jadi tidak tidak artinya yang eksklusif itu uh, uh, salah sama sekali enggak gitu. Tetapi different size maybe requires different approach, gitu. Uh, in term of uh, strateginya untuk tumbuh gitu, termasuk scalability. Yeah. Yeah, thank you. Uh, itu definitely uh, very important ya yang tadi, point size tadi. Nah, uh, mungkin uh, kita buka aja sesi live Q&A ya, Tok. Uh, mungkin boleh dipilih ada beberapa question dari audience atau misalnya dari web yang uh, interesting. Hmm, ini pertanyaannya banyak nih, Pak tapi uh, sebenarnya tadi tadi saya setuju juga nih banyak banyak, banget insight yang berbeda dari luar gitu iya juga ya ternyata bahwa size nya tuh beda kita ngomong 5 sama 10 triliun sama 1700 triliun nah ini uh, mungkin ada pertanyaan yang cukup unik nih Pak dari YouTube dari uh, Pak David Putra Pradana uh, terutama juga baru adanya merger ya Pak di BSI yang kita sebutnya sekarang BSI ini pertanyaannya adalah pencapaian aset didorong laba BRIS juga sebagai anak usaha BMRI yang uh, sebagai pemegang saham terbesarnya. Bagaimana sih uh, strategi atau tanggapan BMRI uh, terhadap anak usahanya yaitu BRIS maupun anak usaha yang lain? Ya yeah, betul, thank you um, uh, apa namanya good question. Jadi basically uh, kalau kita lihat uh, uh, apa dari total aset konsolidasi ya konsolidasinya br uh, apa sorry Mandiri. Um, itu Breeze itu asetnya adalah sebentar saya lagi cari contekan saya di sini nih sebentar ya give me one second Oke okay. jadi Breeze itu totalnya itu kurang lebih sekitar financingnya itu 170 triliunan gitu jadi mengoles uh, apa namanya total asetnya itu adalah um, 10 uh, persenan gitu ya. Namun kalau uh, uh, Bro David tadi melihat uh, yang saya tunjukin tadi ya pertumbuhan kredit yang 8,9% year on year itu itu sudah kita restate tahun 2020-nya. Restate maksudnya itu adalah di tahun 2020-nya kita juga incorporate Uh, apa namanya BNI Syariah dan juga BRI Syariah into the numbers sebelum kita menghitung pertumbuhan year on year-nya supaya kita bisa tentunya uh, mendapatkan angka pertumbuhan year on year yang sifatnya apple to apple, yang bisa ibaratnya bisa dibandingkan. Jadi uh, mungkin izin saya uh, share lagi gitu ya. Um, uh, apa namanya, uh, uh, this screen. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat eh, eh, table yang ini. Nah table yang ini. Ini kan kelihat, terlihat bahwa adanya peningkatan total assets ya sebesar 11,9% gitu ya di sini. Nah di sini kan ada pertanyaan eh, pencapaian aset kan didorong oleh brisnya tetapi kalau teman-teman lihat di sini kita taruh bintang dan memang kita note bahwa ada restatement by consolidating BSI into financial 2020. Jadi 11,9 persen pertumbuhan total aset ataupun 8,9 persen pertumbuhan total pinjaman yang dilihat dari 2021 versus 2020 itu 2020-nya sudah kita incorporate juga adanya aset BNI Syariah dan dari Syariah sehingga it's an apple to apple comparison artinya without that juga angkanya tetap segitu gitu karena sudah tidak ada lagi aspek um, apa kalau saya kalau seandainya 2020-nya tidak ada BNI Syariah dan BRI Syariah 2021-nya ada BNI Syariah dan BRI Syariah 8,89 ini dan 11,9 ini udah bisa close to 20 gitu tetapi ini sudah itu itu untuk yang pertanyaan mengenai um, but your asset is being driven by BRIS. gitu ya uh, yang pertanyaan pertama gitu nah yang kedua adalah untuk ke uh, boost uh, apa namanya uh, kinerja uh, Bris. Kalau kita sih sebenarnya ngelihatnya itu uh, apa hubungan antara Mandiri dan dan BSI uh, Bank Syariah Indonesia gitu ya atau Bris ini itu sifatnya benar-benar sinergi gitu. Jadi In a way, it's not just about how Mandiri bisa menguntungkan uh, BSI gitu, tapi on the contrary, makanya bukan untuk tapi on top of that juga kita juga membicarakan bagaimana BSI juga bisa menguntungkan Mandiri, vice versa. Tetapi yang jelas adalah begini, uh, ada beberapa hal yang kita uh, uh, lihat itu interestingnya. Bagaimanapun juga di Indonesia ini ada market yang memang lebih tertarik dengan produk syariah, gitu. Asimblas as dat gitu jadi um, mereka misalnya bisa aja datang to our apa namanya counters gitu atau datang ke kita dan memang yang ingin mereka buka itu bukan produk konvensional maupun dari sisi financing uh, dan juga dari sisi uh, apa namanya uh, 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 asetnya dari sisi liability-nya atau deposit gitu ya jadi itu kita bisa melakukan cross reference antara misalnya Mandiri sama BSI sehingga ya worst come to worst kalaupun dia tidak mau membuka uh, rekening atau tidak mau menjadi nasabah Bank Mandiri karena Uh, ketidakcarihan kita karena kita konvensional ya at least he goes atau she goes to BSI yang juga sebenarnya pada akhirnya terkonsolidasi di kita punya uh, overall balance sheet gitu kan yang pertama yang kedua juga bukan hanya dari sisi uh, mandiri dan BSI nya ya, ini sebelumnya uh, mungkin ada juga aspek misalnya funding gitu ya yang support dari funding dari mandiri ke BSI yang bisa membantu cost ofanya uh, BSI juga itu tentunya kita juga lakukan uh, dan juga hal-hal seperti misalnya Um, apa namanya uh, apa namanya efisiensi biaya gitu karena contohnya misalnya pada saat BNI, BRI dan Mandiri Syariah itu berdiri terpisah-pisah ya pasti ada satu beberapa area yang mungkin ada cabangnya BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah in 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 around the same area gitu ya competing for the same market uh, tetapi melalui melalui basically only Bank Syariah Indonesia tentunya itu bisa dijalankan secara efisien walaupun itu memang Bukan secara langsung Mandiri ke 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 BSI tapi that's what we're doing juga gitu. Nah selain mandi, hubungannya antara Mandiri dan dan juga si BSI ini, itu juga ada urus apa ada sinergi antara misalnya anak usahanya Mandiri. Bank Mandiri itu bukan hanya memiliki BSI tapi ada juga Bank Mantap dan juga asuransi dan dan auto financing gitu ya. Mandiri utama finance tunas finance dan lain sebagainya. Nah. Um, bisa juga terjadi yang namanya uh, sort of uh, collaboration gitu ya antara misalnya Mandiri Tunas Finance atau Utama Finance dengan misalnya BSI gitu yang ingin mendapatkan auto financing tetapi auto financing yang sifatnya misalnya syariah nah, itu juga bisa kita sinergikan misalnya di sana gitu. Nah, yang jelas adalah um, sifatnya itu benar-benar win-win solution antara BRI gitu ya antara BRI syariah maaf uh, saya selalu bilang karena karena tikernya bris gitu ya. B, Bank Syariah Indonesia gitu ya BSI dengan dengan induknya gitu lebih seperti itu Oke okay. uh, thank you, uh, jadi itu hopefully udah clarify ya pada Fit uh, yang pertama tadi sebenarnya walaupun dengan tanpa asetnya bridge juga uh, growthnya itu tetap uh, so strong itu gitu, untuk aset. Nah uh, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Ya, saya mau tanya dari uh, Johannes. Ya, uh, jadi mungkin lately kan ada banyak isu soal tapering. Um, nah, uh, untuk soal isu tapering ini, menurut uh, Lauren, apakah ini akan impact ke strategi dan performa mandiri, especially untuk tahun ini? Gitu, oke. Okay. Jadi, kalau misalnya dari situ, ya sebenarnya kalau kita lihat uh, dari isu tapering, kan... Uh, I, I assume that uh, Pak Johannes uh, uh, is talking about the overall US situation gitu ya and liquidity tapering and all that kan. Um, pada akhirnya sebenarnya um, it boils down to kita punya uh, liquidity environment dan juga just overall interest rate environment juga gitu. Mungkin saya mulai dari, dari liquidity dulu gitu ya. Um, jadi kalau misalnya teman-teman ingat di tahun 2020, 2018, 17, 18, 19 itu adalah masa di mana liquidity environment untuk eh uh, artinya kan basically ada outflow, inflow dan sebagainya of capital dari dari Indonesia gitu misalnya. Nah, di tahun 2018, 19, 17 itu adalah masa di mana liquidity environment buat Indonesia atau Indonesian banking system itu cukup tight gitu ya. Itu adalah uh, waktu di mana um, uh, LDR itu berada di level 96%, 97% nah kenapa itu menjadi uh, uh, faktor yang penting juga karena uh, itu adalah masa-masa di mana pertumbuhan itu terlimitasi bukan karena demand yang kurang tapi lebih ke arah adanya likuiditas yang terbatas dari perbankan sehingga every single dollar of growth yang yang dilakukan oleh bank itu uh, apa namanya diperlukan uh, apa namanya Uh, agresivitas dalam mendapatkan funding itu jauh lebih keras, jauh lebih jauh lebih difficult lah basically dari dari situasi uh, kalau misalnya di mana uh, LDR itu basically rendah gitu ya. Nah, in the sense of tapering that we might be seeing uh, and where we are today in term of a system level, itu dari sisi liquidity environmentnya hari ini LDR level of the banking system itu rendah gitu. So we are basically talking about LDR level di angka kurang lebih sekitar 80 persenan. Just to give you a perspective, angka aman atau angka yang bukan aman sih lebih tepatnya uh, yang on the back of uh, a lot of uh, people's mind itu basically safe gitu ya. Itu di angka 90-92 persen, right? That's where basically your 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 LDL is safe gitu atau is 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 a is a decent level gitu. Nah, 80 persen ini adalah mengindikasikan bahwa in term of there is a liquidity Uh, apa environment changes di dalamnya itu kita tidak di level dimana kita itu desperate for liquidity karena kita masih ada 80% ini Nah obviously as liquidity dries up uh, apa price of money goes up price of money tidak lain adalah bunga dan bunga juga naik gitu ya Nah penjelasan atas ke uh, driver dari bunga yang naik entah bunganya itu adalah bunga acuan uh, yang juga bisa di drive dengan adanya bond price yang naik dan lain sebagainya. Uh, itu berhubungan dengan penjelasan tadi saya mengenai strategi yang mandiri ke moving toward high yield assets gitu ya. As opposed to, um, as opposed to basically uh, on the pricing dan juga basically menahan cost of funds kita se-manageable uh, se mungkin dengan adanya cash ratio yang tinggi. Gitu. Oke, okay, jadi kalau misalnya uh, mau disummarize intinya ini udah di-build in ke dalam ekspektasi mandiri tadi lah ya untuk 2022 dan juga udah ada uh, strateginya. Ya, yeah. termasuk termasuk within the inflationary environment yang kita expect dan juga the interest rate yang kita expect juga increase di, di second half of the year. Oke oke, great. Kayaknya Anto ada pertanyaan menarik juga nih dari stream kita di Stockbit Pak. Nah ini pertanyaannya bukan dari YouTube nih Pak, tapi dari uh, Stockbit kita nih Pak. Pertanyaan dari uh, user Julius Halim. Ini mungkin uh, sebelumnya minta maaf dulu karena uh, sesuai pertanyaannya ini nyebut merek nih Pak. Jadi pertanyaannya, kan tadi eh, ada keunggulan BMRI terhadap bank lain, kan? Oh, dia punya eh, corporate, dia punya consumer, dan juga punya retail. Ini, Pak, ini pertanyaan dia langsung. Eh, kalau dibandingkan dengan eh, misalnya BBRI untuk mewakili bank BUMN, atau BBCA mewakili bank swasta, atau mungkin bank swasta dan eh, bank BUMN, as general mungkin, Pak, buku 4 gitu ya. Apa sih eh, keunggulan BMRI yang beneran bisa? Oh, kenapa BMRI ini di atas? Bang pesaingnya seperti itu Pak. Pertanyaan dari Pak Julius Halim. Sebenarnya uh, ada aspeknya itu lebar ya dari pertanyaan tersebut gitu. Art artinya adalah mungkin pertanyaan itu juga mungkin uh, secara singkat itu adalah What makes Mary uh, lebih unggul gitu ya dari Berry dan 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 Ya is that is that more or less the question gitu? Iya yeah, iya. Yeah. Um, kalau kalau saya ngelihatnya tuh begini, uh, all these banks itu punya keunggulan masing-masing gitu. Jadi, um, and and bisa dikatakan, in their aspects, they are the best, gitu. Uh, uh, kalau saya bilang kita yang paling jago di mikro, ya, ya, I'm going to even punish myself to of saying that, gitu ya. BRI is the the best in 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 micro. They are the micro king, gitu. A segment yang tidak bisa dipenetrasi oleh sembarangan cara, gitu. A segment yang masih dicoba untuk dipenetrasi oleh digital only medium, gitu. Uh, 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 a segment yang kunci di baliknya adalah adalah kualitas asetnya. Dan BRI sudah membuktikan kemampuan mereka untuk uh, menghadapi segmen tersebut. Mudah bertahun-tahun, gitu. And they are uh, arguably, probably dipandang oleh banyak investor, the best microbank in, in maybe Asia, gitu. If not the world, gitu ya kan? Jadi, uh, jadi aspek itu ya, aspek keunggulan itu juga perlu didefinisikan, gitu. I, I'm not being diplomatic, ya. I'm just being rational aja di sini, gitu. Uh, kalau misalnya ditanya as dari sisi aspek aplikasi. Uh, uh, lebih bagus yang mana ya saya nggak usah ngomong sebagai investor relation saya ngomong sebagai pengguna brimo living sama BCA mobile aja that's it gitu uh, saya bisa jawab dan jawaban saya bisa beda dengan vivi gitu dari aspek korporasi ya ya, ya mungkin mandiri lebih baik gitu ya uh, daripada yang lainnya gitu dari 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 aspek uh, transaksi uh, retail dan dan uh, usaha kecil menengah dan the retail to gitu ya the typical to di indonesia ya yeah, BCA is uh, is doing a great job. The sisi is deposit franchise BCA is uh, is uh, is probably the best gitu ya. Uh, dan mungkin kalau misalnya ya ini berdasarkan pengalaman saya gitu. Kalau misalnya Vivi juga saya yakin juga you know what I'm talking about lah gitu lah. If you talk to investors outside gitu. Um they will say that there is only two best bank in Asia and that's HDFC dari India dan BCA di Indonesia gitu. Gitu. It's 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 people's opinion. Dan, dan opini mereka bukan berdasarkan omong kosong kan, opini mereka berdasarkan sesuatu yang sudah terbukti uh, bertahun-tahun gitu. Jadi kalau dibilang keunggulan yang saya bisa katakan adalah kita memiliki beberapa keunggulan, contohnya saya bisa bilang misalnya dari sisi retail over BRI, dari sisi korporasi over BRI dan BCA. Tetapi even when I say that, apakah itu perbandingan yang fair gitu? gitu pada saat ya 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 of course you are you are better in corporate than BRI gitu ya kan um, on the other hand kalau saya tidak mengatakan bahwa mikronya kita itu tidak seunggul BRI juga saya rasa nggak akan ada yang komplain gitu jadi kalau uh, kalau pembandingnya adalah kedua bank ini yang I respect very much gitu ya um, uh, baik yang BRI yang BUMN dan juga BC yang swasta um, I think all of us have our strength gitu Uh, in in respective area of gameplay, yang bisa kita lakukan adalah, at least yang sedang dilakukan oleh Mandiri adalah belajar dari what is BRI best at their field dan BCA best at their field gitu. Aspirasi kasar rasionya Bank Mandiri itu untuk beat the best on the street dan the best on the street is not kita, the best on the street ya ini bukan saya ngomong ini tarik aja data dari dari public information gitu ya kasar ratio nya BCA berapa lihat aja ya. gitu um, kasar saya, saya, selalu bilang ke banyak orang juga kasar ratio nya Mandiri itu betul tinggi 74 persen bank only ya kalau consolidated 70 persen tetapi saya selalu bilang bahwa kasar ratio yang tinggi ini umurnya 6 bulan BCA umurnya udah 15 tahun kasih belas dat gitu lo kok begitu it's a fact gitu It's not me saying it, it's just a fact. Gitu. Jadi um, kita akan terus belajar dari keunggulan dari masing-masing uh, uh, mereka ini. Gitu. Nah, karena bank yang spesifik ditanyain adalah BRI, sama BCA, uh, for sure, easily speaking, uh, each of these banks uh, are great in in their area. Gitu. Yang kita ingin lakukan adalah justru ya kita mau belajar. Gitu. How can BRI does it? Uh, bukan berarti kita mau ke mikro ya tapi uh, kalau kita memang eventually mau belajar dari sisu ya we learn about how they do the micro um, and how does BCA does it gitu, bagaimana dia bisa dapat kasa yang tinggi sekali dan sebagainya gitu uh, uh, apakah kita ingin mengungguli uh, kedua bangga ini, ya of course sense of competition dari semua orang pebisnis juga ingin saling mengungguli gitu, tapi uh, ada sense of respect juga gitu, I'm, I'm saying this because you are giving me Two of the best bank juga gitu kan gitu um, uh, apa namanya in 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 Indonesia gitu dan bukan hanya Indonesia gitu ini ini uh, speaking of what I hear gitu BRI dan BCA dipandang sangat highly sekali di luar sana gitu dan enaknya kalau misalnya jadi investor sometimes you don't have to choose one ya gitu ya nggak perlu pilih satu gitu kalau jadi investor mau punya bank beberapa juga nggak apa-apa gitu dan kalau misalnya cuma mau pilih satu ya enaknya juga jadi investor tergantung kita lagi menurut kita segmen apa yang bakal duel well, gitu kan di tahun ini Uh, itu apa atau misalnya beberapa tahun ke depan yang akan duel tuh segmen apa dan mungkin kita bisa pilih gitu uh, bank bank apa yang mau kita punya jadi gitu. endaknya kalau misalnya jadi investor retail mau ganti dari satu bank ke yang lain pun tidak terlalu sulit ya karena cuma tinggal transaksi saham aja jadi ya iya, kalau... betul ya kalau kalau dari sisi dari sisi misalnya tahun 2002 karena kan setiap ya hmm. setiap segmen punya siklusnya kan gitu betul. Uh, korporasi bagaimanapun juga adalah fungsi daripada yang di bawah-bawahnya. Yang di bawah-bawahnya ini adalah ekonomi yang terjadi di yang paling bawah. Jadi uh, uh, high purchasing power akan ke demand di baju dan lain sebagainya. Baju dan lain sebagainya akan naik ke SME bisnis. SME bisnis akan naik ke uh, level korporasi. Jadi ada siklus siklusnya dan juga ada ada profil profilnya. Kayak contohnya, misalnya ya, misalnya kalau misalnya mikro itu setahu saya kan bunganya biasanya fix gitu. Sedangkan misalnya, nih daripada saya bandingin uh, mandiri, uh, mending saya bandingin BRI sama BCA deh. Biar those two different banks gitu ya. Nah, uh, BCA ya kasar rasionya tinggi sekali gitu. Nah, tadi kan dari tadi kita udah ngomong nih mengenai kalau bunga naik, beban dananya gimana ya? Ya udah BCA dengan kasar rasionya tinggi akan menikmati. Cost of fund yang kenaikannya nggak akan signifikan. Itu telah dilihat di interest rate cycle yang tahun 2005 lima itu telah dibuktikan uh, oleh interest rate cycle yang tahun lalu dan it will most likely not to happen again gitu in 2021 where um, LDR mereka 78% if I'm not mistaken atau oh enggak tujuh yeah, ya I forgot basically di bawah 80% jauh gitu ya um, ratio uh, mereka tinggi ya mereka akan jauh lebih resilient uh, dari sisi yieldnya bisa di repress naik ke atas dari sisi cost of fundnya terjaga dengan baik karena kasar rasionya mereka lebih baik. Nah, kalau ngomongin siklus-siklus begitu ya seperti tadi yang Vivi katakan, gitu kayak oke okay, karena saya mau investnya itu cukup tujuh bulan ke depan, gitu tahun ini bank ini nih yang akan benefit dari kenaikan suku bunga, gitu. On the contrary, kalau bunga lagi turun ya bank satunya lagi yang yang benefit gitu is just a cycle. Tapi kalau pertanyaannya tuh broad lebih ke keunggulannya itu I'm talking about a, a, a serious sort of a, fundamental of each of them and each of them are, are great at what they do, gitu. Yep. Thank you banget loh. Kayaknya kita cuma punya waktu untuk one more question ya. Cuma mungkin kita uh, before, sebelum kita ke pertanyaan terakhir, mungkin kita bacain aja beberapa komen-komen dari uh, Youtube dan yang lainnya biar ada break sedikit gitu kan. Jadi ya pertama kayaknya ada beberapa komen dari Stasia yang uh, appreciate ya tadi penjelasan soal uh, digital strateginya Mandiri gitu um, dan ya menurut dia memang customer base nggak uh, bohong dan dia sendiri juga bilang gitu dia payroll dari Mandiri belum pernah tahu ada payroll loan <laughs> ya, jadi mungkin ini salah satu memang user gitu ya jadi makanya nyambung uh, soalnya apa yang tadi udah diomongin ya. kemudian ada juga uh, dari Pak Ralph ya bilang uh, ya dia tuh tinggal di pantai kecil jadi ini menurut dia ATM tuh masih diperlukan Uh, karena masih banyak pakai ya. cash juga, jadi semoga bisa mengganti mesin yang bisa store cash kita buat mandiri. Hmm. dan menutup ya, ada, ya dan yang ada satu lagi juga kayak uh, mengapresiat ya uh, mobile apps living uh, menurut dia uh, oke okay banget. Gitu. <laughs> ya oke, okay, uh, jadi mungkin kita ke pertanyaan terakhir aja uh, biar nggak terlalu ngambil banyak waktunya uh, lalu juga. jadi yang terakhir mungkin buat menutup Uh, kalau sebagai investor retail harus ngemonitor beberapa metrix mungkin for the next uh, one year or so gitu. Uh, metrix apa yang uh, disuggest dari Lau untuk dimonitor biar tahu uh, mandiri itu bisa accept, uh, sukses nggak sih eksekusi strategi yang tadi udah dipaparin tadi. Gitu. Oke. Okay. Saya, saya rasa mungkin uh, sebaiknya saya berikan jawaban yang bisa mewakili bagaimana kita melihat banks pada umumnya. Asusputo itu lebih berguna daripada misalnya Mandiri spesifik gitu ya. Misalnya uh, jumlah download aplikasi Livinnya gitu. Itu kan Mandiri aja gitu aja. Tapi it, itu pun juga tidak menjadi main driver. Tetapi kalau kita melihat banks itu sebenarnya tiga driver utama dari dari sebuah bank gitu ya dari sebuah bank uh, kalau kita mau melihat fundamentalnya gitu ya uh, all the way sampai profit generating dan lain sebagainya itu lihatlah nim performance nya dia lihatlah kredit uh, sorry sorry uh, uh, nim performance nya dia kredit cost nya dia dan pertumbuhan kreditnya dia order saya sebut tadi nim kredit cost dan dan pertumbuhan kredit itu by order of paling sensitif ke net profit. Gitu. Loan growth kalau misalnya kita misalnya saya bilang Bank Mandiri itu loan growthnya akan 89% 9 uh, ternyata 9,5. Dampak dari perbedaan 0,5 atau ternyata 11% deh misalnya. Dampak dari perbedaan 2 percentage point tadi ke net profitnya itu tidak signif tidak sesignifikan dibandingkan jika saya mengatakan bahwa nim kita kira-kira akan 5,1%. 5,1-nya ternyata 5,3. Perbedaannya itu tuh besar sekali langsung ke bottom line. Jadi if you have to think about the three key earnings drivers of any banks gitu. adalah uh, apa namanya? Uh, sorry, any established bank karena some digital banks dan sebagainya uh, their stage is different the way we analyze juga menurut saya ya, i may be wrong, I'm not the expert on this tetapi itu juga berbeda gitu. Tapi untuk established banks gitu ya. Uh, be it the top 10 banks di Indonesia gitu, uh, which all of them happen to be listed gitu. Itu lihatlah NIM-nya mereka, credit cost-nya mereka sama sama uh, pertumbuhan kredit yang mereka. NIM-nya mereka udah mencakup dia punya interest income, interest expense, yield and cost of fund. Uh, kasar ratio semua masuk ke dalam sana. Uh, kemampuan manajemen untuk nge-manage pertumbuhan di obligasi dan pinjaman karena obligasi punya yield. Jadi semuanya itu sudah masuk ke dalam sana. Uh, uh, lihatlah di kredit cost-nya untuk melihat ke restrukturisasinya, NPL ratio-nya dan lain sebagainya itu semua tercermin di rasio kredit cost. Dan ya essentially pertumbuhan kreditnya simply itu adalah proxy daripada pertumbuhan asetnya. Uh, nah setelah semua ini dilihat, dua elemen penting pada saat kita lihat sebuah bank, look at the return on asset sama look at the return on equity. Kalau teman-teman uh, mungkin pernah lihat atau pernah baca report atau anything, one of the main driver untuk share price atau untuk valuation price to sebuah bank itu adalah ya ROI-nya dia, gitu. Atau market cap to asset kalau kita membandingkan dengan return on asset-nya, gitu. Return on asset-nya ini detailnya banyak, gitu ya. Itu ada OPEX dan sebagainya, tapi tidak perlu lihat itu lihat roa sama roe-nya name credit cost tone growth naik atau turun baik atau tidak roa sama roe-nya cek. gitu oke okay. thank you banget itu uh, kayaknya bakal very helpful ya untuk teman-teman investor yang baru ngeliat bank nah uh, mungkin sampai sini dulu aja kita tutup sesinya uh, terima kasih banget uh, Lau udah dan Bang Mandiri udah mau uh, collab sama Stockbit ya um, dan kita Thank, you. Hopefully, Thank you. Ya, dan hopefully kita bisa kolaborasi uh, lagi ke depannya. Uh, dan mungkin uh, untuk teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya maaf banget uh, karena waktunya udah enggak cukup. Ini kita udah tiga 30 menit. Mungkin dari lo apakah ada kata-kata penutup sebelum kita uh, end the session? Uh, mungkin nggak uh, ada tapi bung kepikiran saya, saya siapin dulu nih v, gitu. <laughs> tapi enggak sih. tapi kalau kalau saya sih ngeliatnya kan ya stock beaters di sini uh, we are we are all investors gitu ya termasuk juga mungkin everyone here. Gitu. jadi saya senang apa have this discussion dan apa namanya I'm very happy to have this actually online karena who knew lima tahun yang lalu bahwa we could have you know a huge meeting dengan zoom atau whatever gitu ya sekarang seperti ini. Uh, ya yang jelas sih yang jelas I think uh, tujuan dari all of this education itu untuk to feed your knowledge gitu ya and i i i i uh, i think that um, apa namanya know what we're doing uh, dalam hal ini know what we're doing when we invest on something gitu misalnya um, itu sangat penting sekali makanya saya juga appreciate the forum forum edukasi seperti ini and make sure that you open your mind to discussions gitu uh, artinya adalah Um, apa the sky is the limit when it comes to knowledge gitu uh, ya kan jadi um, apa uh, great that ada platform seperti ini um, apa namanya learn from different speakers gitu even myself juga saya dengarkan banyak speakers yang ngomong and I'm very thankful uh, of the amount of knowledge uh, that I can get from the media dan online seperti ini tetapi yang jelas adalah ini semua pada akhirnya so that we can know what we actually doing Dan uh, itu bisa Maximize and optimize our upside dan juga semoga bisa minimize uh, our downsides and risks. That's the purpose kan pada akhirnya gitu. Ya. So itu aja sih uh, okay. pesan gitu ya. Oke okay, ya jadi ingat ya teman-teman uh, kembali lagi ini untuk edukasi dan kalau kalian mau beli saham jangan lupa untuk uh, do your research tahu yang kalian beli itu seperti apa dan inilah kenapa dari stockbit kita juga appreciate bank-bank uh, besar ya seperti kayak bank Mandiri juga udah mau uh, ngobrol ke teman-teman uh, investor retail uh, yang dimana mungkin beberapa tahun yang lalu akses seperti ini juga uh, tidak terlalu banyak gitu. oke okay, uh, terima kasih untuk teman-teman dan terima kasih lagi untuk Lau dan Mandiri untuk udah datang hari ini dan teman-teman jangan lupa untuk uh, subscribe ke stockbit biar nggak ketinggalan event-event kita ke depannya Ya, Terima kasih Lau, terima kasih teman-teman Stop Waste dan tutup di sini ya. Thank you. Selamat you. malam semuanya. Terima kasih.